Selamat datang, saya ucapkan kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi cara menyetarter Vespa yang baik. Khususnya ini bagi para pemula yang baru punya atau baru memiliki Vespa. Kali ini saya akan sedikit bagikan pengalaman saya sebagai sekuteris. Namun sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya sok pintar atau menggurui, namun sifat saya berbagi pengalaman sesama sekuteris. Juga mohon untuk di like atau di subscribe video saya sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuteris. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, pastinya kalau memang ada saklarnya kita stop kontaknya ya, kita on kan atau kita nyalakan. Kemudian untuk yang kedua, kita pegang handle tangan kanan. Kemudian untuk posisi kakinya ya, kakinya, kaki kanan ini menghadap ke belakang. Iya, kaki kanan menghadap ke belakang kayak gini. Ya, tangannya itu berada di handle. Kaki kanan menghadap ke belakang. Ya, kayak gini. Kemudian kita genjot kaki kanan, sehingga untuk posisi tubuh kita menghadap ke belakang. Hal sepele namun ini harus diperhatikan, tidak sembarangan, karena kalau posisi kita menghadap ke depan misalnya kayak gini ya, atau bahkan bisa juga dinaiki, kita posisi naik kemudian kita nyetaternya kayak gini, ini rawan rawan posisi kickstarternya itu bisa melompat sehingga kakinya bisa terbentur kickstarter. Oleh karena itu saya bagikan tutorial ini supaya tidak atau supaya bermanfaat, khususnya bagi para skuteris pemula. Bisa langsung kita praktekkan posisi menghadap ke sini. Nah, kaki berada di sini, kemudian kita genjot. Nah, ya, kita genjot sehingga itu meminimalisir kecelakaan. Tangan berada di sini. Demikian sedikit tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi mohon untuk di like atau di subscribe video saya sebagai tanda persahabatan kita sesama sekutris. Juga mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya menggurui atau sok pintar. Salam mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri dari saya, Mr. Brown.